hakim dan tunjangan hakim yang sudah 12 tahun tidak pernah naik. Melihat bahwa sementara yang lain sudah beberapa kali naik, sementara kita hakim sebagai pemutus perkara tidak naik-naik. Wajar saja kalau hakim seluruh Indonesia menuntut kenaikan itu. Jadi ada apa semacam simpati lah, perhatian pemerintah terhadap hakim Indonesia, kenapa gaji dan tunjangannya sudah 12 tahun tidak naik. Hakim itu kan pemutus perkara, dia independen gitu. Kalau tidak sejahtera, maka bisa jadi nanti terjadi yang tidak diinginkan, memutus perkaranya tidak secara adil dan sebagainya. Untuk PA, karena memang kita sudah antisipasi dari jauh hari, tidak ada sidang sejak tanggal 7 sampai 9. Karena sampai 11. Kita sudah antisipasi, gerakan itu sudah kita tahu ada cuti sidang. Jadi sebelumnya sudah kita antisipasi tidak ada sidang hari dari tanggal 7 sampai 11. Untuk PM Kisaran ya, kita khususnya di sini IKHI cabang Kisaran tetap mendukung teman-teman dari solidaritas hakim seluruh Indonesia yang melakukan cuti bersama dari tanggal 17 sampai 11 Oktober. Dan untuk pelayanan tetap kita memberikan pelayanan ke masyarakat yang mencari keadilan. Dan untuk persidangan tetap kita jalankan, terutama persidangan yang penahanannya yang akan habis. Dan untuk perdata tetap kita sidangkan juga, karena berdasarkan para pihak yang hadir tentu akan kita sidangkan. Nggak mungkin kita sidangkan karena para pihaknya yang mungkin dari luar kota datang, nggak mungkin kita sidangkan. Untuk PTSP bagaimana Pak, pelayanan satu pintu? Untuk PTSP kita, PN Kisaran tetap melayani para warga masyarakat dari PN Kisaran, warga Asahan, Kabupaten Asahan, tetap kita melayani di PTSP.